وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, wabillahi khusus pengurus musala Darun Najah Haji Sahlan. Yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan acara 10 Muharram. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab kita selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada yang namanya 4 bulan Arba'atun Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Muharram. Di mana saat ini kita berada di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini, terutama tanggal 10 Muharram ini, berbagai macam peristiwa terjadi dalam sejarah. Di antaranya peristiwa besar terjadi adalah diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 bulan Muharram, di mana Nabi Adam alaihissalam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan satu kesalahan. Nabi Adam alaihissalam dasarnya adalah penduduk surga bersama istrinya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan menikmati berbagai macam fasilitas. Kalau bahasa kita, wahai Adam, silakan kamu nikmati berbagai macam kenikmatan. Apa saja nikmatin secara gratis. Tapi syaratnya wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau sampai kamu sekalian berdua, Adam dan Siti Hawa maksudnya, mendekati ini pohon, pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fatakuna minaz zalimin, kalian berdua ini termasuk orang-orang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Adam alaihissalam sangat menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang dendam kepada Nabi Adam, saudara. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Kenapa? Karena iblis ini bisa terusir daripada surga gara-gara Nabi Adam, katanya. Sehingga dengan berbagai macam cara iblis ini menggoda. Nabi Adam enggak mau digoda. Lalu siapa yang digoda, yang dimanfaatin istri Nabi Adam? Siapa? Siti Hawa. Dengan harapan apa? Dengan harapan yang namanya wanita ini, Pak, kan punya senjata. Senjata yang sangat luar biasa. Apa? Nangis, senjata wanita. Ya, barangkali minta sama suaminya satu kali kagak diturutin, dua kali terus, yang akhirnya senjata utamanya nangis. Kalau sudah seorang istri yang cintai nangis, maka suami mana yang betah? Suami mana yang kuat oligat daripada tangisan seorang istri yang dicintai? Maka karena tangisan seorang istri, layuan seorang istri, yang akhirnya Nabi Adam alaihissalam memetik daripada yang namanya buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan yang namanya buah khuldi. Dengan satu kesalahan, saudara, terusir daripada surga. Makanya dalam sejarah diceritakan Nabi Adam turunnya di India pada saat itu. Tapi sekarang, Pak,
Tempat turunnya Nabi Adam itu sudah masuk Sri Lanka. Makanya waktu saya di India, saya ngobrol-ngobrol sama ulama sana, saya minta keterangan tentang di mana turunnya Nabi Adam. Memang dulu di India, tapi sekarang sudah masuk wilayah yang namanya wilayah Sri Lanka. Istrinya turun di Jeddah dengan jarak yang sangat jauh sekali. Gak ada orang pada saat itu. Cuman berdua doang di dunia. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Makanya Nabi Adam merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan kezaliman. Taubat kepada Allah, sujud kepada Allah dengan istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas kezaliman yang diperbuat oleh Nabi Adam alaihissalam, sampai akhirnya terusir daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa kedua, saudara, di antaranya adalah sandarnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi, ini pun juga 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam orang yang pertama kali perintahkan oleh Allah buat kapal. Nabi Nuh dakwah siang malam kepada kaumnya, tapi sama kaumnya dicuekin. Coba bayangkan 950 tahun dakwah, hanya dapat sekitar 1282 orang saja. Artinya apa? Setiap 12 tahun sekali, saudara, Nabi Nuh alaihissalam baru dapat satu orang. Padahal ini da'atu qaumi laila wa nahara, saya dakwah kepada kaumku siang dan malam. Nabi Nuh datang dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Ada orang duduk disamperin, ada orang gerombolan disamperin, semuanya disamperin oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang disampaikan apa? Yang disampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beriman kepada Allah? Kaumnya menjauh, bahkan kaumnya memusuhin. Sampai akhirnya kalau bahasa kita, Nabi Nuh ini sudah gregetan, Pak. Berdoa kepada, hancurkan ya Allah orang-orang kafir. Jangan kau sisakan sedikit pun. Makanya doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita, saya kabulkan doamu Nuh. Akan saya datangkan banjir besar. Tapi kamu harus buat perahu dulu untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk bikin perahu. Bikin perahunya dari apa? Dari kayu. Kayunya mana? Belum ada kayu pada saat itu. Nanam dulu. Diperintahkan bikin kapal, perahu, masih nanam kayunya. Setelah kayu besar, dibuatlah kapal oleh Nabi Nuh. Makanya di saat kapal sudah jadi, Pak, karena bencinya kaumnya pada Nabi Nuh alaihissalam, maka kapal Nabi Nuh ini dibuat sebagai tempat buang air besar. Coba bayangkan. Kenapa? Karena kaumnya enggak percaya. Kaumnya ingkar kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu bikin kapalnya di atas bukit. Sebenarnya kalau bikin kapal kayak yang masuk akal kan di dekat lautan. Ini bikin kapal di atas bukit, diketawain oleh kaum-kaumnya. Sehingga setelah kapal jadi, maka dijadikan tempat buang air besar. Sampai akhirnya hampir semuanya buang airnya ke kapal Nabi Nuh. Dan ada juga sampai orang yang kena penyakit, Pak. Ada orang penyakit gatal dan dia lumpuh. Buta lagi. Dan dia minta dibopong ke kapal Nabi Nuh. Dengan harapan apa? Dengan harapan ya ikut andillah buang air besar di kapal Nabi Nuh. Maka orang yang buta dan orang lumpuh tadi, setelah ikutan buang air di kapal Nabi Nuh, gak taunya terjatuh itu orang. Setelah terjatuh, belepotan.
Setelah pelepotan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka penyakitnya sembuh. Butanya jadi melek. Korengnya jadi sembuh. Lumpuhnya bisa berjalan. Setelah dia pulang ke kampungnya, orang pada keheranan. Kamu berobat di mana? Kok sekarang kamu sudah gak buta lagi? Penyakit korengmu sudah sembuh. Dan kamu sudah gak lumpuh lagi. Di mana kamu berobat? Makanya si orang tadi gak cengar-cengir. Saya maka gak berobat, cuman ketepatan aja. Ketepatan apa? Saya coba-coba ngikut orang-orang untuk buang air di kapal Nabi Nuh. Kagak taunya saya kecebur. Setelah kecebur, maka pada saat itu saya langsung sembuh seketika. Melihat cerita yang semacam itu, saudara, sehingga orang-orang kampung berduyun-duyun, Pak, cari obat. Bahkan ada yang nyebur, udah belepotan dengan kotoran. Kotorannya sendiri juga kotoran temannya. Bahkan ada yang bawa ember buat keluarganya. Bawa rantang juga buat keluarganya. Untuk apa? Untuk obat. Yang akhirnya, yang sebelumnya kapal penuh dengan kotoran, maka dibersihin sendiri oleh orang yang buang kotoran pada saat itu. Setelah semuanya bersih, Allah perintahkan, Wainu, coba kamu kumpulkan orang-orang beriman. Orang beriman semuanya naik ke atas kapal. Dan semua binatang sepasang-sepasang naik ke atas kapal. Karena banjir mau datang. Pada saat itu, saudara, yang naik ke kapal Nabi Nuh dalam keadaan selamat. Yang tidak mau naik ke kapal Nabi Nuh, sampai akhirnya anaknya sendiri kan, saudara, maka tidak selamat pada saat itu. Kenapa? Bukan golongan daripada orang-orang beriman. Inilah termasuk peristiwa besar, bahwasanya kapal Nabi Nuh bersandar di bukit judi. Ini 10 Muharram terjadinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga peristiwa besar di 10 bulan Ramadan, terselamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam daripada kobaran api yang sangat besar yang sengaja dibakar oleh Namrud laknatullah alaih. Nabi Ibrahim saudara dibakar. Maka Nabi Ibrahim ini saat mau dibakar, Pak. Saat apa itu istilahnya, ditaruh di ketapel. Ketapelnya ditarik dengan keledai. Nabi Ibrahim alaihissalam melayang-layang di udara. Datang malaikat yang bagian angin menawarkan pertolongan, ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat yang bagian hujan, bagian air menolak pertolongan, ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang diberi Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang bisa tolong saya. Semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu contoh dalam kehidupan kita, saudara, bahwasanya yang bisa selesaikan masalah tempat kita mengadu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah. Coba bayangkan, malaikat saja ditolak mau nolong, apalagi dukun, Pak. Malaikat ditolak oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim paham yang bisa menolong hanya Allah. Maka dengan ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, Allah langsung turun tangan, perintahkan api, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin sejahteralah bersama Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam kobaran api, saudara, maka tidak merasakan panas. Kenapa? Karena api bisa membakar dengan izin Allah, dan api tidak bisa membakar tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satirat menceritakan, Nabi Ibrahim alaihissalam setiap mau makan, ada, Pak, makanan yang langsung datang daripada surga. Buah-buahan segar ada, macam-macam ada. Salah satu putri Namrud lihat pada saat itu, yang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 Muharram saudara diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada bakaran Namrud laknatullah alaih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkannya Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala juga 10 Muharram. Makanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi puasa di 10 Muharram, maka Nabi puasa, puasa apa kamu kalau bahasa kita? Saya puasa 10 Muharram, kata orang Yahudi. Karena pada saat itu Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah pada 10 Muharram. Maka Nabi Musa puasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi? Bahwasanya saya pun juga lebih berhak daripada Musa untuk berpuasa. Maka Nabi perintahkan untuk berpuasa. Cuman kita sebagai orang Islam saudara, puasanya harus beda dengan mereka. Bisa juga kita puasanya hari 9 dan ke-10. Atau bahkan hari ke-10 dan 11. Kenapa? Agar supaya kita beda dengan orang Yahudi, maka puasanya kita 2 hari, satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Nabi Musa alaihissalam saudara, dalam sebuah riwayat, ini adalah seorang nabi yang lahir pada saat itu di tengah-tengah apa itu kondisi di mana seorang raja besar dalam keadaan ketakutan. Fir'aun raja besar. Dan bahkan termasuk kerajaannya makmur pada saat itu. Rakyatnya makmur, semuanya makmur dicukupin oleh Fir'aun. Sampai akhirnya mengatakan, ana rabbul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang besar. Mengaku sebagai Tuhan saudara, saking besarnya pada saat itu Fir'aun. Dan suatu ketika saudara, Fir'aun ini mendengar kabar bahwasanya akan ada bayi laki-laki lahir yang akan menghancurkan daripada kerajaan Fir'aun laknatullah alaih. Mendengar berita itu takutnya minta ampun. Sehingga diperintahkan oleh Fir'aun, wahai saudara-saudara ayatku semuanya, pokoknya mulai sekarang suami istri kagak boleh bergaul. Kenapa? Takut hamil. Karena pada saat itu belum ada KB kali saudara. Gak boleh bergaul. Kalau sampai ada anak laki-laki yang lahir, bunuh langsung. Itu perintah daripada Fir'aun. Kenapa Fir'aun perintahkan yang semacam itu? Karena pada saat itu Fir'aun sudah dalam keadaan panik. Dalam keadaan merasa terancam kekuasaannya. Karena merasa terancam kekuasaannya, berbagai macam cara dilakukan oleh Fir'aun untuk melenggengkan daripada yang namanya kekuasaannya. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala lahir juga Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir, ibunya ketakutan. Maka diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyutkan anakmu. Dihanyutkan oleh ibunya. Dan pada saat itu saudara, Nabi Musa alaihissalam seorang bayi yang dihanyutkan itu bukan ngikutin arus sungai, tapi melawan daripada arus sungai yang sampai akhirnya menepi di kerajaan daripada yang namanya Fir'aun. Ditemukanlah oleh Asia binti Musahim yang merupakan istri daripada Fir'aun, yang akhirnya dipungut dia. Fir'aun tahu, Fir'aun sudah merasakan bahwasanya ini anak adalah yang suatu saat mau menghancurkan kerajaanku. Tapi kata istrinya, si Asia binti Muzahim, kalau bahasa kita, Pak, udah Pak, jangan diapa-apain, enak Pak. Biar dah anak ini kita jadikan anak pungut dah ya. Siapa tahu nanti bermanfaat bagi kita. Dengan berbagai macam rayuan seorang istri, yang akhirnya Fir'aun tunduk juga kepada rayuan Asia. Gak jadi dibunuh itu Nabi Musa alaihissalam.
Maka singkat cerita saudara, setelah Nabi Musa ini berdakwah kepada Fir'aun dan apa itu dimusuhi oleh Fir'aun, padahal pada saat itu Nabi Musa datang kepada Fir'aun bukan untuk merebut kerajaan. Nabi Musa bukan minta kekayaan. Nabi Musa hanya menyampaikan, wahai Fir'aun, yang menciptakan kaum adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang memelihara adalah Allah. Kamu adalah ciptaan Allah. Sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Fir'aun saudara tidak terima diajak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya singkat cerita, Nabi Musa dan Bani Israel diuber-uber itu sama Fir'aun, mau dibunuh. Setelah sampai di lautan, di pinggir laut, ini semua Bani Israel pada panik. Sahabat-sahabat Musa sepanik. Inna lamudrakun, wahai Musa, udahlah kita hancurlah, kita ada keuber Musa. Coba lihat di belakang kita Fir'aun dengan bala tentaranya besar. Di depan kita laut yang membentang luas, mau kemana kita Musa? Ainal mafar, di mana tempat kita lari? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Maka kata Nabi Musa, wahai kaumku, tenang saja. Kalau bahasa kita, Allah bersama kita. Udah gak usah khawatir, Allah bersama kita. Sehingga dalam peristiwa yang semacam itu saudara, Nabi Musa bukannya panik. Nabi Musa munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Yang sudah banyak kita kenal. Bahwasanya Allahumma lakal hamdu. Wa ilaikal mustaka. Wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dibaca saat kepepet saudara, akan datang daripada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan Allah pada saat itu saudara tidak sesuai dengan akal sehat pak. Kalau secara akal kan, wahai Musa kamu balik ke belakang, saya kirim malaikat, tongkatmu getokkan kepala Nabi, kepala Fir'aun. Ini kalau secara akal. Tapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala di luar nalar kita. Apa? Musa pukulkan tongkatmu ke lautan. Karena Nabi Musa beriman kepada Allah, yakinnya lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun perintahnya tidak masuk akal saudara, maka Nabi Musa sami'na wa ato'na, dengar mentaati perintah Allah, dipukulkan itu tongkat, yang akhirnya lautan terbelah menjadi 12 jalan. Nabi Musa dan kaumnya melintasi daripada lautan dengan aman. Fir'aun membuntuti di belakang. Di tengah-tengah Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini terjadi saudara, yaitu 10 daripada yang namanya bulan Muharram. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Muharram ini saudara, kita perbanyak daripada amalan, perbanyak daripada puasa, perbanyak daripada istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyelesaikan daripada permasalahan-permasalahan kita. Kita ini hidup penuh masalah, Pak. Masalah ini terjadi karena dosa kita. Coba dah kita bayangkan. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, saudara. Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan. Ini pun juga 10 daripada bulan Muharram. Nabi Yunus ini ingin pindah tempat ya. Tapi pindahnya tempat ini bukan seizin Allah dan bukan karena perintah Allah. Karena dakwah di kampung itu sudah kagak betah. Kaumnya sudah pada bandel semuanya. Udah kagak bisa diajak bicara, udah gak bisa diajak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pinginnya Nabi Yunus pada saat itu bukan berhenti dakwah, tapi ingin pindah ke tempat lain, cari zona aman kalau bahasa kita. Berangkatlah Nabi Yunus tanpa izin Allah.
Maka naik perahu, Wak. Dalam lautan, perahu ini bermasalah di tengah-tengah lautan. Maka diundi. Setelah diundi, ternyata tiga kali Nabi Yunus yang pas undian itu dilemparkan ke laut. Setelah dilemparkan ke laut, Allah perintahkan Nabi ikan Nun untuk menelan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Yang akhirnya Nabi Yunus ditelan ikan, Wak. Di dalam perut ikan, apa yang dibuat oleh Nabi Yunus? Bertasbih kepada Allah, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar kepada Allah, mengakui kezaliman. Kalau bahasa kita, ya Allah saya zalim, ya Allah. Saya tinggalkan kaumku, ya Allah. Tanpa izinmu, ya Allah. Makanya ampunilah kami, ya Allah. Saya termasuk orang zalim, ya Allah. Dengan istighfar Nabi Yunus, dengan tasbih Nabi Yunus, maka Nabi Yunus pun dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 Muharram daripada yang namanya perut ikan. Makanya diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batni ila yaumil ba'sun. Kok seandainya Nabi Yunus tidak istighfar kepada Allah, tidak bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terus di dalam perut ikan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan terus di dalam perut ikan. Seandainya tidak beristighfar kepada Allah, tidak bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran bagi kita, saudara. Segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, pada dasarnya karena dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solusinya apa? Istighfar kepada Allah. Kadang-kadang orang belum punya harta, cari harta mati-matian. Setelah punya harta banyak dengan harapan bahagia, ternyata setelah hartanya banyak, anaknya bermasalah. Gak bahagia juga. Istrinya bermasalah, gak bahagia juga. Hartanya bermasalah, gak bahagia juga. Makanya mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita, saudara, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan kita akan dipermudah oleh Allah. Kehidupan kita akan dipermudah oleh Allah. Sakaratul maut kita akan dipermudah oleh Allah. Dalam kubur dipermudah oleh Allah. Sampai akhirnya, saudara, kita akan masuk surga dengan mudah tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pembicaraan singkat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman kepada kita. Kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Dari kisah-kisah nabi-nabi tadi, kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Dan juga kita niat mengamalkan dalam kehidupan kita. Kita sampaikan juga pada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.